Turun mana, Bang? Lu kata naik busway kita. Lu jangan songong lu. Lu yang songong. Masa gua berani songong sama Bob Marley? Bob Marley. Aturan gua enggak ngomong nih di sini. Siapa lu? Limbat. Weh, lu jangan sembarangan lu. Kagak, gue nggak marah. Gue mau ngajakin, tempelin muka di sini dingin, tau? Dingin kan? Enak kan, enak. Dingin. Pantesan orang pada demen di penjara ya. Iya benar. Kau usah beli kulkas, pada dingin ini beneran ini. Tuh kan juga enak tuh. Kalau gerak ini aja kita di sini. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Ini kentut bukan petir. Jangan ikut campur urusan saya juga. Gak mau. Ya lu anak baru lah, nurut sama gua. Tato ada tato? Ada. Mana tato? Buset. Bisa gua lepit nih. Beneran ya tatonya ya? Beneran lah, Bang. Lu kalau galak tuh jangan setengah-setengah lah. Nih, yang kedua nih, tesnya nih. Botak dulu, yang pertama. Gampang, Bang. Cepet banget. Kok cepet sih? Ya iya. Tapi kok mirip sama seseorang sih? Sama kayak di sini. Coba buka masker lo. Gua kira Wendy, ternyata bukan. Orang ya kalau udah dibuka masker, makin jelas. Oh ini Wendy. Kok dia bilang bukan sih? Terus ini muka siapa? Gimana sih? Takut? Ya Pak. Tolong dicatat. Iya, Pak. Beli paku 5. Kau dan aku selalu bersama. Udah? Udah Pak. Udah Pak. 1-1. Aku sayang ibu. Iya. 2-2. Iya. Kita selalu bersama. Ngapain nih? Gak boleh emosi. Dinginin dulu. Apa-apakah begini? Apa-apa. Saya atasan, jangan diprotes. Masa tiap episode cuma ngebenerin Anda ngomong? Kamu apa-apaan maksudnya dalam penjara begini? Enggak, Pak. Saya tuh ada maksud dan tujuan, Pak. Begini, Pak. Tuh, Pak. Berarti dia mau mendiskreditkan saya dong sebagai tahanan yang baik dong. Saya nggak kemana-mana. Mau ngomong apa sih barusan? Tadi Bang Nundin tuh nanggung, Pak. Dibuka nggak jelas. Kamu kenapa masuk penjara seperti ini? Saya pengen ngebuktiin kalau dia itu keluar masuk penjara dengan gampangnya, Pak. Saya perhatiin kamu ini dari tadi kerja main-main ya. Kita ini nggak ada kerjaan. Banyak, Pak. Banyak kerjaannya. Banyak kerjaan dong. Malah kamu main-main, maksud saya itu. Saya nggak main-main, Pak. Main-main terus, Andi. Songong nih orang lama-lama. Kamu ceritain, kenapa dia tiba-tiba bisa ada di penjara seperti ini? Dia nyamar, Pak. Pura-pura, Pak. Nyamar nih. Pakai rambut-rambutan. Terus? Pakai rambut-rambutan, abis itu pakai markisa. Berbeda sebuah, rambutan markisa. Itu buah! Terus? Nyamar, Pak. Ya udah, saya kan sebagai anak lama di sini pelonco dia. Akhirnya saya terbongkar. Saya ini emosi ya. Kamu coba nasihatin dia. Jangan sampai saya yang turun tangan. Kalau saya udah turun tangan. Kalau saya udah turun tangan. Nih, begini. Bukan Arabia. Bapak duduk aja ya. Bapak jangan marah-marah ya. Iya. Kalau Bapak sampai emosi, lebih baik saya angkat kaki. Sampai begini. Tuh, marah kan? Pak. Marah kan? Tolonglah bukain, Pak. Saya cuma nyamar, Pak. Kamu tuh pangkatnya kopral, ingat ya. Gara-gara ini saya turunin jadi koplak kamu. Kamu bener-bener kamu nih. Bapak juga awalnya kopral kan? Iya. Karena Bapak bikin saya emosi, saya turunin jadi koprol, mau gak?